ada nih 913 depan nih. Tahu ini 913 kan ini anak mudut. Oh, yang di 82 sangka anak mudut. Nah, mudut. Karena apa? Dia kan duduk pagi, enggak tahu anak muka-muka siang semua kan. Nah, santai aja itu. Pas mau mobil dempet di lampu merah, tiba itu turun teriak semua, strong kan gua. Wah, kelebekan dia. Nah, dari situ mulai sensi ya Bang Dua. Ente ngebantai ini kasar gitu. 13 mobil aneh. Yeah. Ente nyaru nih. Nyaru. Nah, dari situ mulai ribut tuh. Satu nyata hampir tak mengerti, takkan pernah terkira. Kuasa ilahi harus terjadi, tak mungkin terhalangi. Oi, jangan ditonton doang. Like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Tetap strong ya strong gitu. Makanya tuh sampai sekarang pun ya begitulah. Kita hormat sama yang senior. Tetap dijaga. Ya, adab tuh dijaga sama junior juga sama. Gitu. Nah, ini buat para junior nih yang enggak pernah di jalur deh. Yang enggak pernah di jalur nih. Oh. Ya mah apa-apa aja. Gimana? Eh jangan nyari panggung lah sekarang lah. Iya. Ah. Ane tahu deh ente yang nyari panggung siapa, yang di jalur siapa, ya kan? Kalau mau jalur tuh banyak lah angkatan ane juga kayak Amarum Suro. Dia enggak pernah nyari panggung kayak ente lah. Ada yang namanya Kubil. Ini asli Kubil. Amin. Asli Kubil. Asli. Asli Kubil. Kalau dibilang bentolannya dia. Ini si Baratnya itu salah satu legendanya Strong. Strong. Dan dia nikahnya juga sama anak Strong juga. Jadi keluarga Strong banget ya. Iya, Strong banget. Itu kalau bang ini namanya Riri. Dia anak bangunan. Nah, itu sampai sekarang sama Wa. Masih sama Wa dia keluarga dia. Dan keluarganya makin besar Strong. Makin besar. Ya. Strong. Nah, dari ketiga zaman kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ane pengen tahu cerita ente posisi terpojok antara hidup dan mati. Pernah ngalamin gak, Bang? Itu kalau cerita terpojok, ya gimana setiap pelajar yang pernah ikut jalur ya Bang, itu pasti punya kisah. Iya. Yeah. Itu terpojoknya Ane tuh ngerasa waktu kita ada di mobil tingkat tuh, itu di Harmoni tepatnya, itu kita dioyak-oyak tuh, mana puduk tuh, mak mobil. Puduk! Itu sementara sih yang aneh tahu dari 8 orang itu. Itu ya berlapan? Itu 8 orang di dalam mobil itu. Lawan, yang lawan ketinggalan basis. Di oyak-oyak budut? Iya, salah satunya abang-abangan kelas kita itu ya. Di atas kita setahun, lintingan-lintingan Bang Ewo, Bang Tewel, kan. Itu ada juga yang ketinggalan di situ. Kita tahu mereka nggak bawa tuh, posisi di itu, posisi belakang istana tuh. Itu posisi mendesak di situ, Bang. Gitu cari akal biar gimana caranya kita lawan dia nih. Dari lampu-lampu neon yang ada di mobil itu udah dicopot-copotin Bang. Itu kalau kita bilang dosa banget emang punya mobil itu ya. Kita udah ngerugin dia juga Bang. Cuman posisi kita itu antara itu sama mati kan gitu. Kalau kita diem di situ, pasrah kita habis, kelar. Ya mau gak mau kita bertahan di situ. Dalam hitungan hebat nih anak-anak Strong dalam hitungan ketiga udah bergerak semua. 1, 2, 3 bergerak semua. Nyari celah lah pokoknya. Nyari celah, gak ada yang... Soalnya lawan dengan sebanding. Iya, itu dia. Akhirnya lolos?
Aduh, alhamdulillah lolos sih. Mungkin ada juga Bang Tewel juga yang pernah ada gitu ya. Dia koyak mendurubuhin tuh mobil. Tuh kok jatuh mobil ke kali itu. Kali Seknek belakang sana. Itu bagus ada garnisun agak lewat. Hampir jatuh. Hampir jatuh itu koyak kok. Koyak, koyak. Koyak. Benar-benar koyak itu mah. Itu budut. Emang jalur situ jalur budut emang ya, jalur budut. Kan emang lagi nyabak ya. Jalur banyak. Jalur budut itu 13. Itu cuma berlapan. Gitu ya pokoknya kagak sebanding lah. Gak sebanding. Gak sebanding. Waduh, untungnya lolos bang ya. Alhamdulillah lolos tuh ya. Itu walaupun ya agak-agak sedikit merusak fasilitas umum lah. Aduh, mau nggak mau deh. Nah, ente ceritanya sama nih hidup dan mati. Ada cerita beda gak? Ah, cerita bedanya ada lagi tuh. Satu mobil kena razia. Dua kali aneh ngalamin ya. Pulang sekolah tuh naik 70. Kena razia tuh sama Taman Sari, Polsek Taman Sari. Itu waktu momen gambar-gambaran. Iya, gambar-gambaran beda lagi oh, itu, beda. Ini yang polisi, yang polisi. Satu mobil. Di razia satu mobil enggak bisa keluar. Itu senjata ditemuin ada 25 barang apa? 25 barang. Tapi kan ngaku hebatnya. Oh iya mau ngapain digiring ke Taman Sari. Kita nginep dah sehari deh Taman Sari. Bener-bener nginep itu. Itu masih cerita sedih bang. Hah? Seru juga tapi di sono. Serunya di dalam ya. Seru dalam. Kenapa? Ada takut. Ada nangis di musola. Ada doa di sholat. Ada yang ketawa-tawa aja. Ada yang makan satu nasi goreng bersepuluh. Wah pokoknya seru dah. Tapi kebersamaannya tetap ya. Tetap bersama. Gak ngaku juga 25 barang itu gak ada yang ngaku. Gak ada yang ngaku. Dan tetap rame-rame. Rame-rame juga. Pulang rame-rame. Besoknya minggu baru pulang. Terus yang kedua, yang ketiga jam ada ya. Karena raja itu bukan yang polisi, sama Abri. Sama Abri. Malango. Malango. Malango kan? Itu BB-nya barang ada 7. Kalau gak lebih juga banyak sih. Terus sama pilok. Pilok. Sama pilok. Itu gak ada ngaku juga sama. Masuknya sangin kemana? Hah? Masuknya kemana? Kagak masuk tuh. Dijajarin di jalanan, main gambar-gambar sama temen. Ya! Jadi berada depan, bang. Berada depan. Gambar-gambar sama temen itu. Gambaran itu asli itu. Kalau yang gambarnya pelan, dicontohin. Dicontohin. Tuh, kayak Bang Ewok tuh ada. Terus juga, sekarang nih udah jadi haji aja, wawot. Tuh temenannya sama biduk apa yang gede badannya. Sama tuh gambar-gambar. Dia mukul pelan, sengaja pelan. Dicontohin. Ya, udah habis. Tau sendiri tangannya orang-orang Abri mah. Buset, jahe semua kan? Jahe semua. Aneh inget tuh asli tapi, tuh. Tapi penyiksaannya ya mungkin pelajarannya gambar-gambaran nah, enggak pakai fisik. Enggak pakai gambar-gambaran doang enggak. Nah, bagusnya lagi dia enggak langsung nganterin sama dia sekolah naik mobil Abri juga. Dianterin. Dianterin sampai sekolahan. Enggak, dia langsung sekolah aja. Langsung sekolah. Dan dia langsung bilang sama kepala sekolah bahwa ini kena razia anak-anaknya. Aduh. Itu dia. Jadi dia Abri, kalau Abri itu tanggung jawab. Iya. Enaknya itu doang. Ya, versinya cara memperlakukan kita waktu masih kenakalan remaja, versinya mungkin beda-beda, Bang. Beda-beda. Istilahnya ada aturannya, cara kerjanya masing-masing. Nah, kalau Abri kebanyakan gitu mau kok ketangkep fisik. Memang kita kalau pola pikir zaman kita mendingan ketangkep Abri sih. Iya. Yeah. Memang disiplin ya, jatuh disiplin ya. Disiplin kalau push up, squat jam. Kalau polis mah kagak kan? Ya maaf-maaf aja. Beda lah sama Abri itu. Nah ini kan berbicara di jalur tadi banyak kan budut bang dan Tanah Abang juga punya budut 82 ya kan cat 82 kan selain yang ketemu 913 mistik sama-sama nih di Tanah Abang budut 82 ceritanya bentuk di 82 ini warisan sebelum Bang Tewel apa di zaman siapa nih bang? Pas itu pas zaman dia pas zaman Bang Tewel pas itu ceritanya asal muasal bentuk sama budut 82 gimana sih bang cuma kurang ajar kita itu mah kita masuk sekolah nggak lot BI tapi naik 82 nah, iya emang sih posisinya kan emang strong udah nggak ada mobilnya udah nggak ada makanya ada yang bilang nih kalau di bawaan nih wow naik mulu strong kapan naik lu gua kagak ngalamin naik 62 eh kan terserah nggak ngalamin kagak ngalamin 62 kagak itu terakhirnya kan Tanah Abang Ancol. Tanah Abang Ancol. Dan Ancol. Sampai di tahun 94 kali ya? Apa 93? 92 udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah dihapus mobil. Kalau 82 masih ada. 82. Nah, akhirnya 82. Ama nyambung. Nyambung. Kalau mau sekolah itu kita dua kali mobil mulu. Oh iya. Terus? Tuh deh pas kita naik mobil 82 di Harmoni. Ada nih 913 depan nih. Tahu ini 913 kan ini anak budut. Oh, jangan di 82 sangka anak nah, kenapa? Dia kan duduk pagi, gak tahu anak muka-muka siang semua kan? Iya, terus? Santai aja itu. Pas mobil dempet di lampu merah, dia pada turun teriak semua, strong gua. Wah, kelebekan dia.
Nah, dari situ mulai sensi 82. Ente ngebantai nih, kasar gitu. 13 pakai mobil aneh. Yeah. Ente nyaru nih. Nyaru. Nah, dari situ mulai ribut tuh. Itu asal muasalnya, Bang. Asal muasal. Itu yang mau dipakai sensi, kalau di pasar loak pada nongkrong di sensi semua. Ya, sebagian anak 82 mungkin kenal ya teman-teman SMP gitu. Oh, sama SMP ada sih. Ya, makanya jadi tahu lah. Dan kejadiannya asalnya begitu ya. Akhirnya malah lanjut sama 82. Dulu tuh kayak flyover gini belum ada ya dulu ya. Flyover jadi baru, flyover Gaharan belum ada, belum ada. Kita nongkrong masih bareng sama Budut. Oh, sempet bareng? Bareng kok nongkrong. Di Pasar Loa nih, di Tandaman Bukit. Di belah sana Budut, kita belah sini. Jadi dia duluan yang berangkat sekolah. Oh, jamnya beda. Ya, dia dulu berangkat, baru kita berangkat. Gitu. Damai sekali zaman itu. Damai. Dibentrokin ya. Oh. Coba kalau gak dibentrokin. Gak jadi warisan adik-adik. Sama 13-an abang juga sama. Kita... Sebelumnya kan nggak pernah bentrok. 13-an abang. Nah, 13-an bentrok. Abang di zaman itu emang lumayan juga nih. Lumayan juga lah. Nah, dia ya biar kata sekolah dekat juga situ kan deh. Di jalur dekat lah. Dan abang dalam di Kampung Bali. Iya. Tapi kalau masalah jalurnya beda kan ya. Kita punya cita masing-masing ya. Di negara belas tanah abang tuh banyak kan siang. Ya? Siang emang siang doang. Nggak ada pagi. Ya. Paginya ST2. SMP deh. Tingkat SMP. Nah, untuk DKI juga sama. Anak DKI nih, anak-anak DKI Gajah Mada, anak orang Gajah Mada, dia kalau anak strong lewat tuh nggak ada berani nyolek. Kenapa, Bang? Emang dia nggak mau strong, nggak ribut sama dia, nggak ribut tuh. Oh, nggak ribut? 204 sama ribut sama DKI, tapi kalau strong kagak. Nanti pernah ngalamin kayak gitu. Dia ribut sama 204? Iya. Sama strong nggak? Kagak. Karena banyak kenal? Tahu juga. Nggak tahu juga, pokoknya sama strong nggak ribut. Ya mungkin agak gerah juga. Atau gerah kali, mungkin gimana. Ini berbicara DKI siang. DKI siang. Tapi sama 204 punya... rasa tersendiri nih, harus ribut gitu. Harus ribut, mungkin dia emang satu jalur kali ya. Ini ngelanjutin cerita Bang Tewel emang bener, Bang. Kalau kata Bang Tewel anak DKI nggak ribut sama strong, ini soalnya pernah masuk di momen yang itu. Ketika ini ditanya bolos nih, bolos ini masuk ke waras. Begitu ke waras, ini pakai baju strong 62. Itu anak-anak 204 SMP Geri ini, anak kampung Jawa ini pada jalan tuh. Nggak tanya di depan halte waras tuh, banyak anak satu DKI, Bang. Kita masuk ke situ. Begitu masuk, nah emang sih. Ya namanya kita kemana-mana, zaman sekolah itu kan BN selalu ada ya di kantor. Selalu bawa ya? Selalu bawa di tas ya. Nah, kalau masih ingat tuh, aneh masih kenal tuh namanya Joko tuh ya, anak DKI Joko. Kalau mudah-mudahan nanti masih ingat sama aneh nih. Dan sehat selalu ya, Bang Joko. Selalu, mudah-mudahan buat Joko nih, anak DKI ini. Salah satu angkatan sama aneh itu. Ya, aneh pernah dikelilingin juga, mentis. Oh. Pernah dikepung? Pernah dikepung. Di waras nih? Di waras. Terus? Lu anak mana ya temen? Anak kampung Jawa. Wah, kampung Jawa gue makan nih, gue bagi. Ini udah siap, Bang. Ini gak ngomong lagi, ini udah siap begini aja. Cuman begitu lihat temen yang lain. Eh, jangan dia anak strong nih. Nabang. Itu, Bang. Jadi ini juga punya pertanyaan sendiri. Kenapa dia gak pada gak dimakan gitu kan? Karena itu di tangannya ada bambunya, Bang. bisa jadi gitu. Ini cerita sebenarnya serem tapi ini bikin lucu nih sama dia. Ada nih yang lebih lucu lagi aja kalau nanti mau denger nih, ada lebih lucu. Bukan lucu lagi, kurang ajar nih mah. Siapa yang kurang ajar? Almarhum ya, udah dipoler ya. Tapi ini sempet sih, sempet viral juga di strong juga. Jadi aneh ribut nih, bentrok di Jati Baru. Budut ya, satu tuh ya? Budut. Ini duduk polar jatuh nih, dibagi sama Budut. Sobek, baju yang sobek. Dia sempat nangkis, gak tau tangannya yang sobek. Udah deh. Ininya? Gak tau deh nih, tiba-tiba tempelin ke sini. Kan sakitnya perut yang ngerobekannya. Udah. Kan sekolahan dah, buka topi. Boleh kan, boleh kena. Wah, ada. Pas sampai rumah, dia mau telanjang gak apa-apa. Gue kenapa bang, tangan gue yang kena. Nendor dari sini, ya apa-apa. Orangnya masih ada kan nih? Udah marung. Udah marung. Semoga dosanya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Itu emang. Itu gak dimakan sendiri, asli gak dimakan sendiri. Gitu. Rame-rame juga. Itu Amin Kubil ada. Bang Tewel, bagian dari ngingetin juga ya, salah satu orang yang teman-teman kita kasih kampung Jawa yang pernah dikolekin. Ternyata bukan badan nih, mohon maaf nih, bukan badan cuma kelingkingnya. Kelingkingnya aja kena itu kelingkingnya. Ini setelah sekian tahun baru cerita nih dia berdua.
Iya tuh. Emang sempat juga Amin Kubil maksudnya kita ngerayain juga deh. Nah, kan Chandra Bo. Temen kena, kita kan prihatin. Ya, kan. Kita datang sono. Empati kan. Saya datang anak ke Arlan, anak ke Nabang, datang semua ke rumah Poler. Di kok. Eh, tadi di rumah dia telanjang, enggak apa-apa. Kan anjing. Aduh. Kondom. Kondom. Emang gak mau anak-anak pada kesel ya. Itu gimana nih? Ya boleh kita-kita aja gitu deh. Ya udah ada apa? Jajan-jajan. Heeh, jajan juga. Aduh, bener. Sama Arwinda Caplang, masih ada Boncel, Chandra Boncel. Tapi emang orang iseng kali, Bang. Orang konyol, emang konyol. Tuh dia tuh, salah satu orang paling terkenal tukang kaos. Tukang kaos. Oh, di kolam aneh. Tukang ngolekin kaos. Bukan, jadi kalau bikin kaos dia mulu. Oh. Ya enak deh tuh di kantin, gelar, gambar. Nih gue bikin kaos nih, gitu. Salah satu. Salah orang satunya. Yang emang punya kreativitas sendiri. Ah, dia udah poler tuh. Walaupun istilahnya gaya dan sifatnya seperti itu. Mau ya. Anjing. Inilah. Papir almarhum menempatkan surganya. Tapi aneh demen sama dia, demen apa ya? Itu dia. Orangnya dimanapun posisi dia enggak pernah ngeluh. Ngangenin. Oh gitu. Enggak pernah ngeluh, orangnya ketawa si, mulu. Ngangenin. Ngangenin, enggak pernah ngeluh. Dia sama saudara juga ada satu angkatan ya, Wardi. Semoga Allah juga maafin juga deh. Dan cinta basis banget ya. Oh, oh. Sebabnya sebelum meninggal ya gue sempat apa sih, sempat gak kenal temen dia. Sama Kamarum Caplang, mau meninggal juga gak kenal lu temen. Jadi strong ini banyak yang sudah mendahulukan ya Bang. Ada lima orang ya, ada lima orang ada ya. Suro, Tri, Ciking, Wardi, Indah Caplang. Potongan dia ada juga. Fitri, ya ternyata emang ya. Kenakalan remaja, pemakai. Oh, gitu. Awalnya oh, juga. Ya. Misalnya dari efek narkoba ya, lanjutan dari efek narkoba. Ya karena itu kenakan itu dia zaman STM, kenakan zaman STM jadi pas ya. Lulus masih di bawah juga. Gak berubah juga. Tapi itu dia cuma sebagian doang ya. Ya tetap aja namanya temen asik-asik juga. Biar bagaimana itu. Solidnya juga mantep, keras kualitasnya dia, keras asli, keras. Bagaimanapun. Mereka teman seperjuangan nih Bang. Seperjuangan. Secara nggak langsung tuh sebenarnya saudara-saudara kita. Saudara, ya kayak di Gaharan lah kita kenal Roni Doer. Orang kecil tapi nyolotin. Nyolotin banget orangnya. Nih sekarang dia pengusaha. Nasib orang ada yang tahu. Wah, itu dia. Kan masih sekolah nyolotin deh. Pengusaha ya. Banyak kayak. Karena itu salah satu orang yang mau berubah. Dan punya prinsip beda. Gua nggak mungkin ke dalam dunia narkoba yang seperti teman gua yang lakukan. Ya kan? Nah, terus aneh sempet sih ketemu sama alumni yang legend ya. Waktu masih sekolah ya, sempet Konyan namanya. Oh, udah almarhum juga Konyan. Dan ini dia Konyan punya barang ya. Dan tuh diwarisin sama teman angkatan nih, Pace. Pace yang ngawasin Pace. Habis sekarang orang masih ada, tapi gigi kagak ada. Sama ya, mungkin sama udah umur ya. Kagak, ini Pace, kalau Pace masih ada Pace. Pace masih ada. Masih ada. Masih ya, pokoknya siapapun itu dari basis Strong 62 atau basis yang lain. Itu dia Bang, maksudnya di Strong itu situ Strong. Enggak kayak kita udah pada tua-tua semua nih. Tua lah umur 44 semua, 45, 44 dia kan. Soalnya Uban enggak bisa ngebohongin. Iya, itu dia. Ya tapi kita kalau benar insyaallah ya. Kalau kata sabda Nabi kan Uban itu kan cahaya yang surga. Waduh, gua buka Uban gua nih. Eh bener, hadis lo ngomong kan nih. Ya kalau bener, maksudnya ya mudah-mudahan kita bener ya. Ya, itu cahayanya surga. Gua enggak tahu hadisnya dari mana. Ada. Tuh di Bukhari Muslim ada bukunya. Ya. Di mana, Bang? Saya gablek-gablek kita mah ya, ngerti juga lah agama dikit-dikit ya. Ah, Betawi itu, Betawi gitu. Jangan-jangan dia Bang Ewok. Hah? Tapi enggak, Bang. Emang itu salah satu yang unik ya, yang aneh bilang unik, tradisi adab ya. Jadi kita seni apa antara senior Ami junior itu harus ada tuh yang namanya adab tuh. Harus sih Bang. Oh, kita juga mau pesan sama adik-adik kita nih di luar sono ya kan, anak-anak kampung Jawa yang lain nih, kalau bisa Ami yang tua kita yang ketopi lah ya kan, jangan sampai kita apa namanya bawa ego ya kan, nih gue loh gitu, nggak bisa begitu juga gitu. Karena biar bagaimanapun prosesnya lu sekarang, karena adanya ada abang-abang ini sebelum proses ente. Abang-abang inilah yang duluan di jalur, abang-abang inilah yang membesarkan kampung Jawa duluan, dan ente di generasi. Nah, ya untuk abang-abang yang bikin nama strong nih kayak Bang Gareng, Bang Rijal, Bang Faisal. Ya kan? Dia juga kita angkat topi juga sama dia. Oh, iya. Tapi dia juga enggak ada nama strong. Iya, kapan-kapan kita hadirkan di channel kita nih. Kita kebetulan aneh punya 3 channel akan kita hadirkan, dan aneh salah satu yang
berterima kasih dan dikasih kesempatan untuk berbagi kisah dari basis Strong 62 Kampung Jawa. Bang, yang terakhir, pesan moral bang dari teman-teman yang tadi ente ceritain di jalur, yang mungkin tadi ente kenain atau ente kena juga, walaupun ente nggak berdarah bang, pakai bambu gitu. Bambu. Ente mau minta maaf gak bang? Atau ente memaafkan dia gak? Jadi gini, untuk apa rekam jejak peristiwa yang ane pernah ini kita, ane pribadi dari dasar lubuk hati yang dalam nih, ane mau minta maaf yang sedalam-dalamnya. Buat teman-teman yang mungkin lihat nih di channel nih, ikat lagi silaturahminya, kuatin lagi silaturahminya. Jadi dimanapun ente berada, ini kita saudara semua nih. Iya betul. Nah untuk adik-adik kelas yang kebetulan Kampung Jawa 7 masih ada SMK 35 ya kan, yang masih baru mulai tatap muka, apa yang mau ente sampaikan itu cara nggak langsung mereka anak kita sekarang. Pesan moralnya? Pesan moralnya Bang TV dong. Ya, untuk adik kelas bang. Adik kelas ya. Yang secara kita, langsung mereka anak kita nih sekarang. Pesan sih satu. Ini kita banyak rumah sekarang di Kampung Jawa nih. Ada rumah yang ini, rumah ini. Iya. Ya kan, kita strong pribadi. Udah sepakat bahwa kita nggak ngedukung salah satu rumah. Kita netral. Oh gitu. Netral. Maksudnya netral itu tetap lah kita semua saudara. Jadi kalau ada rumah apa aja ada sebutan rumah KBKJ, FKJ. Ya CJ, kita bukannya kita nggak ngedukung ya, kita netral. Jadi strong udah ini, udah ngeluarin pernyataan ya, udah pernyataan ya, ngeluarin pernyataan. Atas nama Kampung Jawa udah gitu. Bukannya strong secara jelas-jelas membuat kerajaan sendiri. Bukan. Tapi strong ada di bagian itu sebenarnya salah satu. Ada semuanya ada semua, dan kita juga semua menganggapnya saudara semua. Dan kita dari strong. Jadi ada kadang bilang strong ngedukung nih, maaf apa aja enggak. Kita udah sepakat, mufakat bahwa kita ada berdiri sendiri. Yang kita ngedukung semuanya. Selama itu baik kita dukung. Luar biasa. Tagline-nya dapat selama itu baik Strong 62 pasti dukung apapun kegiatan di alumni Kampung Jawa. Luar biasa. Makasih Bang telah berbagi kisah di Bonsai Channel, Bang Tewel sama Bang Edoy. Mudah-mudahan apa yang diceritakan Bang Edoy dan Bang Tewel bisa menginspirasi penonton dan bermanfaat buat penonton. Dan ini salah satu jejak rekam digital Bang Tewel dan Bang Edoy untuk bisa dibagikan ke anak cucunya. Ya, sekian dari Aneh, Dawai Bonsai, Bang Edoy Kampung Jawa 6, dan Bang Tewel Kampung Jawa 6. Mohon pamit, sampai ketemu nih narakisah-narakisah yang menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.